Luar biasa, terima kasih. Terima kasih Ibu Rita Wahyu. Nggak kerasa, <laughs> nggak panjang sekali. <laughs> dan kita jadi tahu uh, tentang malaikat ini. Dan saya percaya teman-teman semua sudah banyak pertanyaan yang disiapkan. Sanya kita masuk ke acara Q&A dan Pak Sanggam Simanjuntak, kami persilahkan untuk pimpin diskusi ini kita bagi dalam dua tahap. Tahap pertama kita punya waktu 50 menit untuk bertanya yang berkaitan sama tema yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rita Wahyu. Nanti kita akan melanjutkan 50 menit ke berikutnya pertanyaan yang di luar dari tema kita pada malam hari ini. Saya persilakan saat ini di, depan, di hadapan saya ada tiga penanya. Pak Irwan Rusli, Johnny James, dan yang terakhir Pak Yuri Sagala. Kita persilakan Pak Irwan Rusli. Saya harapkan pertanyaannya bisa singkat, padat, jelas, sehingga uh, mempermudah kita untuk menjawab. Silakan Pak Rusli. Pak Rusli, silakan. Pak Irwan Rusli. Halo. Uh, ya, silakan uh, Pak Irwan Rusli. Salam bu, uh, Pak. Uh, Pertanyaan saya adalah mengenai kejadian uh, pasal 6 ayat 2 mengenai anak-anak Allah yang melihat anak-anak perempuan manusia. Apakah yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh? Dan juga mengenai uh, Yesus datang ke alam maut selama tiga hari itu ke penjara yang menjarakan roh-roh. Uh, yang di penjara, apakah itu juga mengenai uh, masa sebelum Nuh? Uh, itu juga malaikat-malaikat yang di penjara. Terima kasih, silakan Ibu Rita Ayu. Pertanyaannya tadi sudah disampaikan, apakah bisa ditangkap dengan jelas, Ibu? Uh, tentang kejadian 6 ayat 1 sampai 2. ya ini. Pertanyaan yang uh, sangat sering sekali dipertanyakan, saya baca ayatnya ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak, jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu, lalu mengambil istri ya, uh, dari antara perempuan-perempuan itu dan siapa saja yang disukai mereka ya anak-anak eh, Allah dan anak-anak manusia apakah ada perkawinan antara eh, malaikat yang jatuh dengan eh, manusia anak-anak manusia sekarang pertanyaannya kalau anak-anak eh, Allah itu diartikan sebagai malaikat yang jatuh saya tanya Siapa sih malaikat jatuh itu? Malaikat yang menggoda Adam dan Hawa. awal berarti kalau malaikat yang jatuh itu iblis, bukan? Iya, ya. kalau malaikat yang jatuh itu adalah iblis, apakah dia masih layak disebut anak-anak Allah? Tentu ah. saja tidak. Ya. Jadi ini pasti tidak boleh diartikan sebagai malaikat yang jatuh. Karena kalau malaikat itu jatuh, dia tidak akan disebut anak-anak Allah lagi. Maka apa yang dimaksud dalam anak-anak uh, Allah dalam uh, kejadian pasal 6 ini? Dalam kejadian pasal 6 itu uh, yang dimaksud dalam anak-anak Allah sebagai anak-anak Allah itu adalah generasi dari set yang saleh. Nah, siapakah anak perempuan yang cantik-cantik itu, ya? Anak-anak perempuan yang cantik-cantik ini adalah keturunan dari eh, Kain yang hanya dalam level anak-anak manusia, ya. Karena Kain sudah meninggalkan Tuhan dan sudah memberontak kepada Tuhan sehingga levelnya hanya anak-anak manusia. Nah, itulah satu kejadian yang menjadi intro dari penghukuman Allah kepada dunia. Kenapa Allah itu sedemikian menghukum manusia dan menyisakan satu keluarga Nuh saja? Kenapa? Karena ada kerusakan di bumi akibat dari perkawinan campur ini. Nah, kalau nggak disudahi, nanti semuanya bisa jahat. Nah, kalau semuanya jahat, ya berarti E, Proto-Evangelium, kejadian e, 3 ayat 15, yang dimana itu adalah e, nubuat Tuhan bagi keselamatan bagi manusia, itu bisa terancam, Bapak. Ya, Maka Tuhan hanya menyisakan satu keluarga saleh, siapa? Yaitu keluarga Nuh. Jadi anak-anak e, Allah yang dimaksud adalah keturunan dari set yang saleh, kemudian anak-anak manusia yang cantik-cantik yang kemudian mereka kawin campur kawin mawin itu adalah keturunan dari kain yang fasik. Nah, ketika kemurnian dan kefasikan ini bergabung menjadi satu, itu ibaratnya seperti muara sungai yang jernih ya. Dan kemudian ada muara sungai yang keruh bertemu dalam satu muara ya nah ketika yang jernih dan keruh ini bertemu, nah apa hasilnya? hasilnya adalah keruh. nah itulah yang terjadi di bumi saat itu dan membuat Allah menjadi naham. apa itu naham? naham itu sedih, grief. Tuhan menyesal. Tuhan sangat menyesal atas uh, kejatuhan manusia di bumi. ya, maka kemudian Allah Uh, memiliki satu keputusan aku akan menghabisi semua makhluk yang hidup ya baik yang di udara yang di bumi dan yang di bawah bumi ya dan tetapi setelah itu pada uh, kejadian 6 ayat 8 ya venua matsahen beinei adonai tetapi Tuhan ya memberikan perkenannya kepada Nuh ya bahwa di antara seluruh manusia yang sudah rusak ini ternyata masih menyisakan satu orang yang saleh. Nah, Nuh ini adalah keturunan dari Set yang saleh. Maka Tuhan harus ya melindungi satu Nuh yang saleh ini yang dimana Tuhan nanti menghabiskan manusia-manusia lainnya yang sudah rusak supaya proto evangelium nubuat Allah tentang keselamatan manusia itu tetap bisa dijalankan melalui keturunannya Nuh. Nah, Nuh di sini itu dijadikan sebagai Adam yang baru. Nah, dari Nuh ini kemudian Tuhan eh, menjadikan Nuh sebagai bapak dari eh, bangsa-bangsa yang nanti lahir melalui ketiga putranya. Nah, melalui ketiga putranya itu dalam kejadian pasal 10 dituliskan genealogi bangsa-bangsa di seluruh dunia yang berjumlah 70. Nah, itulah sebabnya angka 70 adalah angka dari bangsa-bangsa. Nah, jadi tentang perkawinan campur ini ya penafsiran yang benar adalah keturunan set dan keturunan Kain bersatu kawin campur dan terjadilah kerusakan di dunia. Jadi bukan perkawinan antara manusia dengan malaikat. Diterima, Lalu Allah. yang mengenai di alam maut, Yesus menginjili roh-roh ya. yang di penjara itu loh, berarti loh juga. Ya. Roh-roh yang di penjara itu bisa saja ya, orang-orang di zaman Nuh yang jahat itu tadi bisa saja orang-orang yang mati setelah itu, orang-orang fasik bisa saja. Nah, di situ e, sebenarnya e, terjemahan yang betul itu adalah suatu pro proklamasi kemenangan Kristus bahwa dia sudah membayar hutang dosa dengan darah, dengan kematiannya itu. Jadi proklamasi, jadi bukan seperti penginjilan untuk pertobatan, bukan. Jadi itu proklamasi saja. Ya Pak ya? Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, okay. terima kasih ya. Bu Rita. Uh, nanti untuk yang ingin bertanya, bisa raise hand ya. Di situ ada titik tiga, di situ ada cara untuk raise hand. Kemudian yang kedua, bagi penanya hmm. yang menggunakan inisial, sebaiknya ditulis dirubah dalam namanya, ya, sehingga bisa uh, saya hmm. panggil. Seperti pertanyaan nomor iPad itu apa, nanti tolong diganti dengan namanya. Oke, okay. kita lanjut ke pertanyaan kedua, uh, Pak Joni James. Silakan Pak Joni. Jodi, silakan. Oke, selamat malam. Shalom Ibu Salam. Rita dan Bapak-Bapak ya. oh, sekalian, Ibu-Ibu. Uh, pertanyaan saya, uh, kalau misalnya, eh, apa, malaikat kan beberapa kali uh, dalam Alkitab menampakkan diri kepada manusia. Uh, yang jadi pertanyaan saya, apakah mereka itu menampakkan diri berbentuk darah dan daging atau kayak hologram gitu Bu. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Itu aja. Baik. Sekarang, ya. Saya jawab saja ya. Anda ingat ketika uh, tiga tamu agung dari uh, dari Bapak Abraham, ya? mereka diundang untuk masuk ke kemah Abraham dan mereka e, dijamu oleh Bapak Abraham dan mereka makan. Jadi kalau mereka bisa makan, apakah mereka hologram? Berarti di sini kan pastilah e, malaikat itu berbentuk seperti manusia ya, yang ikut e, makan bersama-sama dengan Abraham dan Abraham jelas sekali ketika menyuruh Sarah istrinya itu untuk memasak sesuatu untuk tamu agungnya. Nah, ketika dua dari malaikat tadi itu masuk ke kota Sodom, nah nah itu kan orang-orang Sodom kan pada ngedor-ngedor rumahnya lot, berarti dua tamunya ini berbentuk seperti manusia dan ingin mereka memakai. Nah, itulah. Cerita dari penunggang balian dari Sodom dan Gomorrah, berarti ketiga tamu dari Abraham, malaikat surgawi ini, datang itu dalam berbentuk manusia. Nah, biasanya malaikat itu selalu digambarkan memiliki sayap, ya. <tapi>, Tapi saya rasa, kalau melihat konteks dari kisah dari Abraham dan penunggang balian kota Sodom dan Gomorrah, pastilah mereka tidak memiliki sayap, ya. Kalau enggak ngapain, tuh orang Sodom, ngedor dor rumah loh, kan? berarti seperti manusia biasa, Pak. Bukan hologram, ya, mungkin uh, pertanyaan berikutnya, Bu. Gini, apa kalau memang darah dan daging kan satu mm -hmm. Korintus bilang bahwa ya. apa darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga? Nah, bagaimana mereka oh. mentransformasi masuk ke dunia alam kekal ya. sementara? Di bumi mereka sempat mengenakan darah dan daging, gitu ya? Baik, Terima kasih. Bu. Nah, demikian juga, misalnya, ya. Ini namanya juga eh, suatu eh, kekuatan supranatural yang kita tidak mengerti, tapi yang pasti, ya, mereka bisa makan dan mereka suci, dan mereka kembali ke surga. Pastilah, darah dan daging ini bukan seperti darah daging kita. Nah, bagaimana itu nanti makanan yang disediakan Abraham itu dicerna dalam oleh malaikat itu? Ya, itu mungkin ada satu kekuatan yang kita tidak tahu, tapi yang pasti mereka ikut makan. Nah, seperti juga, apakah mungkin ya, itu seperti tubuh kemuliaan gitu, Bu? Ya, maybe ya, mungkin kita nanti juga akan memiliki tubuh yang demikian, dan makanya kita tetap mempersiapkan diri kita supaya kita jangan jadi. Jadi terjatuh dan nanti kita akan diubah menjadi tubuh rupiah. Daniah, silakan Pak Daniel. Singkat, pada jelas, Pak. Ya, shalom. Ya, salam. Uh, saya bisa didengar? Bisa Pak, Pak Daniel? Ya, oke. Okay. Saya mau bertanya tadi kan uh, Ibu Rita sempat singgung tentang hak para malaikat ya. Hmm. Para malaikat itu punya hak dalam mencawara Allah ini. Hmm. Seperti tadi dibilang di Ayub, bahwa setan iblis pun bisa berdiskusi dengan Allah. Hmm. Saya cuma mau uh, bertanya, apakah malaikat juga punya hak? Misalnya, Tuhan memberi suatu keputusan, dan malaikat bisa memberi masukan atau berdiskusi kepada Tuhan untuk membatalkan apa yang Allah akan lakukan. Itu hmm. aja berita Baik. Uh, tentang membatalkan tentang keputusan Tuhan dan kemudian dibatalkan manusia memang nggak eh, ada rujukannya di Alkitab ya tetapi eh, yang dirujukan di Alkitab itu misalnya eh, ketika eh, anggota sidang ilahi itu bisa berbantah-bantahan seperti bahkan seperti eh, dalam Ayub pasal 1, ayat 6 itu yang dimana iblis pun bisa membantah apa kata Tuhan yang mengatakan Ayub adalah hambanya yang setia terus uh, si uh, iblisnya bilang ah enggak gitu dia bisa berkata tidak ya misalnya uh, yang sudah kita pelajari uh, dalam uh, persidangan kepada uh, Ahab ya uh, penghukuman kepada Ahab itu kan juga ada sidang ilahi yang dimana dituliskan yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Nah ini kan uh, juga suatu apa uh, malaikat sebagai anggota dewan musyawarah Tuhan itu memiliki hak bicara. Ya, nah ini ada pernyataan yang menarik sekali dari Rashi ya yang uh, pada pertemuan yang lalu itu nggak sempat saya bicarakan ya e, tentang e, ngapain sih Tuhan itu pakai ada dewan musyawarah Tuhan emangnya Tuhan perlu penasehat. Nah e, dalam e, penafsiran rasi itu menyatakan bahwa kenapa kok Tuhan itu e, mengadakan satu sidang? ketika dia menciptakan manusia dalam kejadian 1 ayat 6. memang Allah itu tidak memilih, eh, tidak memerlukan nasihat dari ciptaannya dari para malaikat. Memang Tuhan tidak memerlukan Tuhan Maha Kuasa, tetapi Allah itu di dalam kerendah hatiannya, ya, itu berbicara di dalam suatu dewan musyawarah Tuhan. Sebab, bagaimanapun nantinya para malaikat ini juga akan berinteraksi dengan manusia, maka sebelum penciptaan manusia, Tuhan menyatakan ini dalam sidang musyawarah Tuhan. Nah, dari sini itu juga kita dapat memberikan, mendapat satu teladan yang sangat baik sekali, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu masih mau meminta pertimbangan dari satu oknum yang jauh lebih rendah dari dirinya, nah ini menunjukkan kerendahan hatian Tuhan, nah ini bisa kita bandingkan ya, ketika Tuhan hendak eh, menghukum Sodom dan Gomora, ya, dia menyatakan dahulu kepada siapa? kepada Abraham. Ngapain sih pakai ngomong sama Abraham? Bukankah Abraham ciptaannya? Dan bukan cuman bicara tentang eh, penghukuman yang akan dia jatuhkan kepada Sodom dan Gomorrah. Bahkan Anda lihat, ya, Tuhan berbantah-bantahan dengan eh, Abraham. Ya, Di mana Abraham menyatakan ketidaksetujuannya ke, kalau Tuhan menunggang balikkan Sodom dan Gomorrah. Abraham bisa berkata, menyatakan eh, sanggahannya kepada Tuhan. Tuhan, gimana kalau ada 50 orang baik di Sodom? Apakah engkau masih akan menghukum mereka bersama dengan orang berdosa itu? Bukankah engkau eh, hakim atas langit dan bumi ini? Masakan orang 50 yang baik itu akan engkau hukum juga? Abraham bisa membantah pernyataan Tuhan dan terjadilah tawar-menawar. Nah, kalau sama Bapak Abraham aja bisa begitu, padahal Abraham ini adalah manusia yang uh, mewarisi uh, tabiat dosa Adam yang artinya ya uh, keadaan uh, Abraham ini walaupun Bapak orang beriman, bagaimanapun dia mewarisi uh, keberdosaan Adam. Ya. Itu saja Tuhan mau merendahkan hatinya untuk berdiskusi dengan orang kesayangannya, yaitu Abraham. Sehingga terjadilah tawar-menawar. 50? Nah, dikasih sama Tuhan. 50. Dan ketika Tuhan bersetuju dengan 50 yang diajukan oleh Abraham, Abraham masih membantah lagi. Aduh, jangan, 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 nanti nggak sampai 50. Bagaimana kalau 40? Bagaimana dengan 40? Lalu Tuhan langsung menyetujui tawaran Abraham. Oke, okay, kalau ada 40, aku nggak jadi marah sama Sodom dan Gomorrah. Abraham takut lagi, khawatir jangan-jangan nggak -jangan ada 40. Lalu dia menurunkan tawarannya. Berapa? 30. Disetujui juga khawatir lagi jangan-jangan nggak -jangan ada 30. Turun lagi ke 20. Diiyain juga. Khawatir lagi turun lagi sampai ke 10. Nah, ketika sampai angka 10, ya. Abraham memohon ampun kepada Tuhan, ya. Seharusnya dia tidak layak untuk membantah keputusan Tuhan. Dan maka deal itu berhenti pada angka 10. Apakah ada 10 orang laki-laki? Ya, ini kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa asli Ibrani, ya, yang dimaksud 50, 40, 30, 20, 10 itu semua ditulis dalam gender laki-laki. Jadi 10 laki-laki yang benar kalau ada di Sodom dan Gomora, Tuhan nggak jadi marah. Tapi ternyata nggak sampai lima, nggak sampai 10 Ya, adanya berapa? Berapa laki-laki yang benar di Sodom? Cuman satu. Nah, itu karena Tuhan mengingat eh, kepada Abraham, maka Tuhan eh, menyelamatkan eh, Lot. Karena dia mengasihi Abraham, dan disitulah terjadi pertobatan Abraham. Disinilah titik dari keimanan Abraham, yang kemudian ya sama sekali tidak akan pernah membantah Tuhan di dalam hidupnya. Nah, apa yang terjadi pada bantah-bantahan ini antara Abraham dengan Tuhan? Itu mungkin juga terjadi pada sidang musyawarah Tuhan. Bisa saja sampai terjadi nanti satu keputusan, keputusan yang dimana Tuhan sendiri adalah sebagai pemegang keputusannya. Jadi, Alkitab kita untuk e, tidak ragu-ragu untuk mengajarkan sifat dan perilaku Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia. Dia mau merendahkan hatinya untuk meminta pendapat dari ciptaannya yang jauh lebih rendah dari dia. Dan ini adalah uh, satu teladan yang besar bagi kita. Mungkin hari ini kita jadi bos, mungkin hari ini kita jadi presiden. Tapi bagaimanapun perlu dewan pertimbangan dan penasehat. Ya, walaupun kita nggak perlu nasihat, mungkin kita jauh lebih pintar dari orang-orang itu. Tapi pelajaran dari Tuhan ini adalah satu pengajaran yang sangat baik sekali melalui uh, uh, dewan musyawarah Tuhan. Pak Daniel Oke. Okay. Pak Daniel cukup ya. Tadi setelah Pak Daniel ada Ibu Kristina Song mau tanya, apa mau lanjut? <tuh> Silakan. Kalau ya. tidak kita akan ke Karel ya. Pak Karel. Silakan Pak Karel. Ya, uh, terima kasih Pak Manggut. Uh, shalom Bu Rita. Halo. Uh, saya mau bertanya mengenai uh, perbandingan manusia sama malaikat. Jadi kalau saya baca di Penciptaan Manusia itu, hmm. uh, manusia itu diciptakan Allah dengan mempunyai free will, kendak bebas. Hmm. Buktinya ketika saya baca di Kejadian 3 Ayat 6, hmm. Ketika iblis menggoda perempuan hmm. untuk memakan buah itu, hmm. akhirnya perempuan itu dia memilih untuk mengambil. Hmm. Berarti di sini adalah uh, keputusan dari perempuan itu dia mau ambil atau tidak. Artinya ada free will ya bu ya. Hmm. Hmm. Ya. Pertanyaan saya berkaitan dengan malaikat. Jadi ketika malaikat yang saya tahu nama aslinya itu Helel ben Sakar. Helel ben Sakar ya ya mm. ketika dia berontak sama Allah ingin menyamai seperti Allah artinya kalau saya lihat malaikat tersebut juga punya seperti manusia keinginan bebas ya mm -hmm. free will ya yeah. nah pertanyaan saya apakah yang pertama Apakah malaikat juga mempunyai free will atau kehendak bebas? Mm -hmm. Terus yang kedua, seandainya Malaikat memang mempunyai free will atau kehendak bebas, berarti kan secara kita secara bahasa sehari-hari berarti Allah akan memikir ulang apakah saya mau menciptakan malaikat baru pengganti helel, ya kan? Kan pasti kita bertanya, ya udah hmm. kalau dia berdosa Allah punya kuasa untuk menciptakan malaikat baru, hmm. tapi yang saya lihat ketika manusia mempunyai free will itu tendensinya untuk berbuat dosa. Contoh seperti Kain dan Habel. Uh -huh. Di kejadian 4 ayat 7-8. Uh -huh. Allah melihat mukanya. Kain itu kan muram. Uh -huh. Dan akhirnya Kain membunuh adiknya Habel. Uh -huh. Demikian Bu. Baik. Terima kasih. Ya. Apakah malaikat mempunyai free will? Sangat memiliki. Ya, Maka ada dua golongan. Malaikat yang setia dan masih menjadi pelayan Tuhan atau menjadi anggota dari sidang musyawarah Tuhan dan ada golongan iblis. Nah, kenapa ada golongan iblis? Karena ada golongan eh, malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Kenapa mereka itu memberontak kepada Tuhan? Karena punya free will. Demikian juga manusia kan? Manusia diberi free will antara mau mengikuti perintah Tuhan seperti kejadian 2 ayat 17 ya semua yang ada di taman ini boleh kamu makan tapi satu yang nggak boleh kamu makan ya yang di tengah-tengah itu ya nah, tetapi apa dengan free will-nya, manusia itu memilih untuk tidak uh, mengikuti dari perintah Tuhan ini kenapa karena ada godaan nanti kamu jadi seperti Tuhan ya. yes Nah, jadi sama-sama memiliki PV. Itulah sebabnya ada malaikat yang jatuh. Itu sebabnya manusia juga bisa jatuh. Nah, tapi bedanya kejatuhan manusia ini, ya. Kemudian ditetapkan Allah sebagai mortal. Kejatuhan manusia tidak dijatuhkan uh, di, tidak tidak uh, diizinkan Allah untuk menjadi immortal. Maka immortal, kemudian yes. manusia itu di diusir dari taman Eden supaya mereka enggak makan buah kehidupan. Nah, kalau mereka makan buah kehidupan dalam keadaan keberdosaannya, maka dosanya akan menjadi immortal. Nah, kalau ya. menjadi immortal dia seperti iblis, tidak ada pengampunan dosa. Maka supaya uh, upah dosa yang adalah mati itu dapat dibayar dengan kematian, maka manusia dijadikan mortal oleh Tuhan, dijadikan bisa mati. Seharusnya manusia dalam kesuciannya seharusnya nggak ada kematian, tidak ada sakit penyakit. Tapi itulah uh, free will yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ya. makasih Bu. Sama-sama berkati. Ya, Tuhan berkati terima kasih, Pak, Pak Karel. Silakan ke Pak Luhut, Pangaribuan. Ya, salam. Salam. Salam Bu. Salam. salam. Kedengaran, kedengaran. Terima, ya. terima kasih atas pengajarannya, Ibu. Dan saya selalu uh, menjadi fans berat Ibu saat belakangan ini. Terima kasih. <laughs> terima kasih Namun, uh, saya ingin bertanya, keluar dari konteksnya yang ini, Bu, yang Dewan Musyawarah Ibu. Saya hmm? sudah lama tergelitik dengan apakah ini ketulisannya yang terbalik, apa bagaimana? Saya kurang paham. Men, barangkali ibu punya referensi di mm -hmm. kejadian sepuluh itu kan ada daftar keturunan-keturunan saya si Muhammad mm -hmm. dan Yafet, mm -hmm. dan mereka ditulis di situ mm -hmm. dari dari mereka inilah berpencar barang-barang bangsa-bangsa daerah pesisir itulah mm -hmm. keturunan Yafet masing-masing mm -hmm. di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut mm -hmm. kaum dan bangsa mereka mm -hmm. sampai di ke pasal eh, ayat ke-20 dan seterusnya. Nah, mm. namun yang bikin, yang membuat saya jadi uh, penasaran di kejadian 11. Kejadian 11 itu diceritakan kan menara Babel. Menara mm. Babel sementara Batshaval artinya. Mm. Nah, mm. di ditulis di ayat di ayat pertama itu ada tulisan adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, nah ini, ini pertanyaan yang menggelitik buat saya bu, kenapa bisa berbeda gitu? Kok lebih dulu berbeda-beda dipisah-pisah, nah di pasal selanjutnya kok bisa jadi satu lagi gitu? Maksudnya. <laughs> Baik bu. ya, ya. Uh, kita harus uh, mengingat bahwa uh, dari kronologi ya, dari ketiga putra dari Nuh itu sem Ham dan Yafet itu kemudian lahirlah bangsa-bangsa di bumi ya. Nah, bangsa-bangsa di bumi itu ada nama sekian-sekian menurut bahasa mereka masing-masing kan -masing, selalu ditulis begitu kan. Nah, barulah kemudian kenapa ada bahasa masing-masing ya. Nah, itu pasal 11 itu menjelaskan apa yang dituliskan dalam eh, dalam kejadian pasal 10 jadi apa yang disebut dengan eh kaumnya dan bahasa mereka masing-masing kemudian di pasal 11 itu dituliskan Bagaimana bahasa itu muncul bahasa-bahasa macam-macam itu muncul nah seperti itu juga nah ini bisa anda bandingkan dengan penulisan antara kejadian pasal 1 dan pasal 2 seolah-olah tidak kronologis ya. Padahal di Kejadian pasal 1 sudah dituliskan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dan kemudian pada ya. Kejadian 1 ayat 28 Tuhan memberikan berkatnya beranak cuculah dan bertambah banyaknya. Bertambah banyaklah. Nah, kemudian pada pasal 2 itu dituliskan mengenai kronologi penciptaan dari Adam yang diciptakan dari debu tanah. Nah, kalau Anda melihat dari kejadian pasal 1 dan pasal 2 ini sama seperti apa yang terjadi pada kejadian 10 dan pasal 11, ya. Seolah-olah ya, seolah-olah tidak kronologis tapi sebenarnya tidak. Nah, kejadian pasal 1 itu adalah e, laporan pertama yang menuliskan the wholeness of All creation mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya sampai hari keenam. Nah, kemudian hmm. pada pasal kedua khusus untuk memerinci hari keenam yang di mana Adam itu diciptakan. Nah, diciptakan ya. dari apa? Dari debu tanah. Dari Adam baru kemudian Tuhan menciptakan istrinya, ya kan? Padahal kan? Ya laki-laki dan perempuan itu sudah disebutkan Tuhan dalam kejadian 1 ayat 27. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Dalam kejadian 1 ayat 27. Tapi dalam kejadian pasal 2, itu baru diceritakan bagaimana Tuhan mengambil salah satu bagian dari Adam ya yang diterjemahkan dengan rusuknya itu dan kemudian menciptakan istrinya. Nah, seolah-olah bertentangan tapi sebenarnya tidak. Itu adalah penjelasan untuk apa yang terjadi pada hari ke-6 pada pasal 1. Demikian juga pasal oh. 10 dan pasal 11. Pasal 10 bicara tentang kronologi dan silsilah segala bangsa yang berasal dari ketika putra-putra Nuh yang berjumlah persis 70. puluh. Kemudian dan ditulis di situ dalam bahasa eh, dalam kaum mereka dan bahasa mereka masing-masing. Lah -masing. kok ada bahasa mereka masing-masing? Kan itu kan berasal dari satu keturunan. Kok ada bahasa hmm. yang macam-macam? Dari mana asalnya bahasa ini? Maka di situ kemudian dijabarkan asal bahasa. Nah, dalam kejadian pasal 11 itu ya eh, Musa itu bercerita tentang satu sosok satu sosok yang luar biasa kuat dan dia merupakan raja pertama yang ditulis di Alkitab. Dia adalah Nimrod. Ya. ya. Nimrod. Nah, kenapa kok Nimrod ini khusus diceritakan Musa? Ya? Kenapa sosok ini khusus diceritakan Musa? Karena keturunan Nimrod ini nanti, ya. Pada seluruh sejarahnya Israel itu akan berurusan dengan keturunannya Nimrod sampai hari ini. Ya, siapa ya, keturunan Nimrod? Ya, keturunan Nimrod adalah Babilonia yang termasuk adalah Syria, <tuh. tuh. tuh>. Suria, asyur ya. Nah, kenapa asyur, asyur, asyur itu begitu kuat? Ya, karena dia adalah keturun keturunan dari Nimrod, ya. Yang dimana Nimrod dulu itu pernah menginginkan suatu penyembahan bagi dirinya dengan membangun suatu menara Babel dan itu kemudian dikacaukan oleh Tuhan dan pengacauan itu adalah pengacauan bahasa dan disitulah terjadinya pengacauan bahasa bapak jadi bukan sesuatu yang uh, tidak kronologis tetapi seperti laporan pertama Ya, kemudian ada laporan kedua. Laporan kedua ini menjelaskan apa yang terjadi pada laporan kedua. yang pertama tadi. Oh. Ya, ya. 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 Oke, okay. baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bu. sama, -sama ya, Pak Luhut. Rekan-rekan yang penanya di sesi question and answer sesi satu ini, mengingat waktu kita sangat terbatas, kita yes. akhiri pertanyaan yang berkaitan sama topik. Kemudian, kita akan melanjutkan pertanyaan bebas di luar dari topik ini.